Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Ustadz Bima. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini materi kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Bima di muatan pelajaran TJOK. Hari ini kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak dasar berlari. Tema menyayangi tumbuhan dan hewan, serta subtemanya menyayangi tumbuhan. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Masihkah semangat mengikuti pembelajaran PJOK kita hari ini? Ustadz Bima harap teman-teman masih semangat di rumah ya. Mari kita lanjut ke materi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar berjalan, lari, lompat, dan melempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi seperti olahraga yang sesungguhnya. Oke, gerak dasar berlari. Teman-teman ada yang tahu apa arti dari gerak dasar berlari? Jadi, gerak dasar berlari adalah gerak dasar yang dilakukan dengan cara melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan secara bergantian dengan ritme yang cepat. Variasi gerak dasar berlari. Teman-teman ada yang tahu variasi gerak dasar berlari? Jadi, variasi gerak dasar berlari yang pertama ada berlari santai atau yang biasa disebut dengan jogging. Kedua ada berlari cepat. Ada berbagai macam. Pertama, ada lari cepat atau sprint. Kedua, ada lari gawang. Ketiga, ada lari estafet. Selanjutnya adalah yang terakhir, berlari jarak jauh atau yang disebut dengan maraton. Nah, kali ini kita sedikit berbeda. Kita akan belajar gerak dasar berlari zigzag. Kalian tahu berlari zigzag adalah salah satu bentuk latihan dari gerak dasar berlari yang mengkombinasikan dari berbagai macam gerakan. Gerak dasar berlari zigzag memiliki fungsi untuk melatih kelincahan tubuh, melatih kekuatan otot, dan melatih daya tahan tubuh dan jantung anak. Jadi, jika teman-teman berlatih berlari zigzag, akan melatih kelincahan tubuh teman-teman, lalu otot dan daya tahan tubuh dan jantung teman-teman. Berikut adalah gambar dari gerak dasar berlari zigzag. Nah, sekarang cara melakukan gerak dasar berlari zigzag. Teman bisa lihat gambarnya. Yang pertama, posisi awal depan pons. Pons tersebut bisa menggunakan alat yang ada di rumah. 2. Pandangan lurus dan tegak. 3. Mulai awali berlari dari kanan lalu ke kiri melewati pons atau halangan yang berada di depan. Terakhir, lakukan gerakan tersebut berulang sampai selesai. Jika teman-teman sudah paham, langsung masuk ke materi di lapangan.
silakan pelajari kembali ya teman-teman. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.